Dan tertusuk bambu yang patah.
Namun tetap saja dua raksasa itu dapat melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Mas. Ibu raksasa berkata, "Hai Timun Mas, jangan harap kau bisa lolos. Timun Mas mengambil garam, kemudian ditaburkannya ke arah raksasa. Ajaib, garam itu berubah jadi lautan. Raksasa kaget karena tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, dua raksasa itu berhasil berenang ke tepi laut. Dua raksasa itu semakin parah. Aduh. Ya, Timun Mas semakin khawatir karena raksasa dapat melewati lautan yang sangat luas. Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir, yaitu terasi. Lempar, Timun Mas. Ya, ting. Rasakan ini. Ajaib, tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Dua raksasa itu terkejut, dalam sekejap tubuhnya ditelan lumpur. Dengan segala upaya ia menyelamatkan diri, namun usahanya sia-sia. Tolong aku, Timun Mas, aku tidak akan mengejarmu lagi. Raksasa itu meminta belas kasihan, tapi lumpur panas itu sudah menelan tubuh kedua raksasa itu. Timun Mas bersyukur kepada Allah karena selamat dari kejaran raksasa.